Kan stop loving you. Masya Allah, tabarakallah. Pak Barawi, ya. Ngambil apa aja ini menunya ini? Jadi ini yang pertama ada ya. Ikan manjair. Dan di sini akan lalapan ya, terong. Lalapan, ini lalapan juga. Kencang. Dan ini tahu dan in the gang-nya. Oh, mantap, mantap pokoknya. Ini ayam juga. Ini kentang goreng. Itu kentang goreng. Ada apanya? Makan nanti. Ada hati kambing ayam ini apa? Masya Allah. Ini? Itu apa itu? Oh, terong. Terong. Kata orang sini musagaah, bener nggak? Musagaah. Iya, musagaah ya. Oh, belado. Iya. Oh. Musagaah kan pada daging. Oh iya. Musagaah ini. Musagaah. Oh, ini ada sambel. Sambel stop loving you ya? Sambel stop loving you. Ya, jangan stop lah. Harus langgeng gitu. Amin. Awas abayanya. Oh, sambelnya luar biasa, mantap. Guys. Ini enggak harus pakai nasi, guys. Ini apa? Itu nasi. Nah, banyak banget itu. Jemaahnya udah banyak ini. Jemaahnya. Masyaallah, tabarakallah. Orang Indonesia kan kalau enggak makan nasi enggak berasa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini sekarang saya lagi berada di bukit. Walaupun tidak terlalu tinggi, tepatnya di daerah distrik Abruragama. Dan rencananya saya bersama Kang Alman, Tefeni dan juga Kang Ilan mau berbuka puasa di rumah salah satu YouTuber perempuan di Kota Jeddah, yaitu Sarah Moza. Masya Allah, tabarakallah, di Abruragama untuk kawasan yang saya datangi sekarang ini memang lumayan subur, banyak pohonan yang hijau dan juga rerumputan, tandanya bahwa di bawah itu banyak air dan bisa kita lihat jenis pegunungan atau bebatuan yang berada di lokasi ini sangat bagus dan sangat jarang di Kota Jeddah bentuk batunya atau gunungnya seperti ini. Biasanya hanya berada di lokasi seperti daerah Osfan. Jadi Jeddah bagian luar sana, tapi di sini subhanallah sangat bagus, bisa kita lihat ya. Nah, bisa berbentuk seperti ini, subhanallah. Ini gunungnya berarti sudah jutaan tahun, mungkin karena efek kena air hujan ya. Dan di lokasi ini juga terdapat tempat istirahat atau peristirahatan, resort ala padang pasir ya. Tapi sekarang sudah tinggal sedikit, biasanya saat musim dingin di sini sangat banyak. Masya Allah, banyak banget tenda-tenda, jadi nggak harus pergi ke luar Kota Jeddah. Di sini juga sudah lumayan bagus, apalagi bebatuannya seperti ini. Jadi kalau kita tidak naik ke atas, nggak bahkan tahu bahwa lokasi ini berada di pinggir pemukiman atau komplek yang baru. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Akan saya lanjutkan videonya nanti kalau sudah berada di lokasi atau rumah tinggal, tempat tinggal kediaman Sarah. Alhamdulillah Musa, ini Kang Alman sudah datang. Kelihatan gak sahur? Sahur gak? Enggak. Sahur. Jam 1. Ya sama aja dengan gak sahur. Astagfirullah. Nikah. Kalau udah lapar suka ngundek Kang Alman. Ayo kita langsung naik ke atas. Lantainya lantai 7. Gunung atau atas mana ini? Alhamdulillah udah maghrib, kita telat. Ayo Kang, lewat sini. Iya. Bukan suruh buka puasa ya. Tapi kita yang sendiri nggak dikasih tahu, nggak di briefing dulu. Aduh. Halo brother, Filipin. Waalaikumsalam. Kamastaka. Kamastaka, mabuti. Kabar baik. Sarah, gimana kabarnya? Masya Allah, ini lagi sibuk ya. Masya Allah, hari ini masakannya yang dimasak sangat banyak ini. Ada tempe ya. Ada ikan nila. Ada ini bedinjan, kalau di kita terong ya. Terus juga ada kentang goreng. Mantap pokoknya. Benar-benar ala Sunda ini. Ini karena barusan tinggal ke bawah jadinya gosong tuh. Oh iya, tapi lebih gurih kayaknya teh. Juga ada lalapannya. Masya Allah. Lengkap. Masya Allah. Aduh, Ustadz. Allahu Akbar, ketemu lagi alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Ada Kang Ilan. Sudah makan nih kayaknya.
minum doang, minum doang. Seorang tamu, ya. Hari ini masaknya banyak kan? Bu lihat, ayo kita lihat Kamila. Ini sendirian, masya Allah, Teh Sahara ini. Teh Sahara benar-benar lengkap nih menunya. Kita lihat Kamila. Banyak banget tuh. Lalapan, benar-benar nggak habis pikir dari jam berapa masaknya ini. Kita nyalain AC karena apa namanya biar makanan nggak dingin. Masya Allah, tabarakallah. Ini Kang Ilan. Masya Allah, tabarakallah. Mau dicoba? Ini ada lenca. Mantap. Yuk kita ke sana langsung. Itu apa namanya sengaja aku bikin nasi tumpeng itu. Nasi tumpeng. Masya Allah. Ini kayak yang kayak kemarin tuh Kang ya? Di sini ada tumpeng tapi belum dibuka. Nanti kita tunggu sampai. Iya, jangan bohong. Hai, misalkan. Makanya sekarang mau bikin dulu apa? Ada tame istri ya. Jadi saya di sini tenang. Oke. Ya, doa saya buat Teteh mudah-mudahan panjang umur. Amin. Amin. Selalu ada dalam lindungan. Amin. Channelnya juga makin berkembang. Amin. Makin menghibur dan bermanfaat buat berbagai kalangan. Amin. Semangat untuk bikin konten-konten yang unik dan menarik. Ya selalu jaga apa tali silaturahmi bersama konten kreator yang lain. Amin. Itu aja sih. Ya terima kasih Aman dan ini doa-doanya insya Allah Allah kabulkan ya. Amin. Amin. Yang beramin. Kailan? Ada lagi? Apa ya? Pokoknya alhamdulillah kita untuk kesempatan kali ini kok mepet ke sini berkumpul lah intinya di acaranya Teh Sahara Moza. Dan meskipun kesibuk apapun tapi alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Iya. Alhamdulillah. Tapi yang sayangnya anak bujang kita menghadir untuk kali ini memang itu enggak bisa ditinggalkan. Dan Zul juga mau undang padahal biasanya enggak. Enggak ngomong sih. Tapi datang. Ikan stop loving you. Masya Allah, tabarakallah. Pak Barawi, ya. Ambil apa aja ini menunya ini? Jadi ini yang pertama ada ya. Ikan manjair. Dan di sini akan lalapan ya, terong. Lalapan, ini lalapan juga. Kencang. Dan ini tahu dan in the gang-nya. Oh, mantap, mantap pokoknya. Ini. Ini kentang goreng. Ada itu kentang goreng. Ada apanya? Makan hati. Hati. Ada hati kambing ayamnya. Ayam. Ini apa? Masya Allah. Ini? Itu apa itu? Oh, terong, terong, terong. Terong. Kata orang sini musaga, bener nggak? Musaga. Iya, musaga ya. Oh, belado. Iya. Oh. Musaga kan pada daging. Oh, iya iya. Musaga ini. Musaga. Oh ini ada sambel. Sambel stop loving you ya. Sambel stop loving you. Jangan stop lah. Harus langgeng gitu. Amin. Awas abayanya. Oh, sambelnya luar biasa mantap. Guys. Ini enggak harus pakai nasi, guys. Ini apa? Itu nasi. Karena banyak banget itu. Jemaahnya udah banyak ini. Jemaahnya. Masyaallah tabarakallah. Orang Indonesia kan kalau enggak makan nasi enggak berasa makan. Betul, Teh. Ini baru yang dimakan di sini. Belum yang di depan nanti. Belum yang di luar. Ayo langsung ke sana. Ayo ya, langsung, langsung, langsung. Saya terakhir. Ayo kan ambil. Kang Ilan paling terakhir nanti sama saya. Ada kamera ini bahaya. Bahaya, bahaya. Itu jadi nyala. Sengaja nih nyalain. Iya. Masya Allah. Kuahnya, Pak Barwi. Oh, lalapannya, lalapannya. Lalapannya ya. Itu ada lenca. Oh, ada itu, takokak itu. Oh, takokak. Oh, kayak nama kecamatan. Itu udah diukur lah. Iya. Iya, kayaknya yang terbesar. Enggak ada, itu udah diukur. Jadi segini nih. Kang Alman, wah, pura-pura ngambil sedikit, nambahnya 3 kali nanti. Pura-pura enggak tahu apa. Tuh. Ini thumbnail nih. Pura-pura lupa. Thumbnail ini serius sih saya ini. Ayo Teh Feni juga biasanya nggak mau kalah nih. Kebetulan aku saja.
kamu suka ikan ini iya, lupa. Oh iya lupa, astagfirullah. Iya lupa kan. Itu jatah tempe ini sama kamu. Iya, enggak makan ikan. Hah? Enggak makan ikan. Enggak, nanti dimakan ikan deh nanti. Masya Allah. Ini mantap banget. Kecitan dulu ya. Ini sambalnya mantap nih kayaknya nih. Mantap. Lalapannya teh. Ya. Nah, hari ini saya mau makan lalapan hari ini. Asik banget. Mantap. Ada Sunda pokoknya luar. Siap pokoknya. Justru bosan nih teh. Jangan tempe diambil lagi sama kita nih dua. Pura-pura. Iya. Nasinya pura-pura sedikit biasanya iya. Teh. Pencitraan. Nanti kalau kurang kan enggak usah di kamera. Iya, ini sedikit dulu nanti di belakang kamera kita. Ada beda lagi nanti babak kedua. Udah teh? Udah. Ini ambil lagi lalapannya udah cukup. Masyaallah tabarakallah. Terasi ya? Iya. Terasinya Mas Abu ya? Iya, betul. Memang ini cocoknya terasi dengan lalapan. Benar. Jatuh. Jatuh ke bawah ya? Iya. Bukan ke atas ya? Bukan ke bawah. Ke atas terbang. Yalah, kita. Terima kasih Teh Sara sudah mengundang saya dan juga ya kita kami maksudnya. Masakannya mantap semua. Masya Allah ini ada berapa jenis masakan ini. Tapi tidak bisa saya habiskan deh. Katanya yang Abu mau bungkus. Ya boleh. Masya Allah, tabarakallah. Dan buat Teh Sara selamat ulang tahun ya. Iya, barakallah fi umri. Semoga lancar, diberi umur panjang, keberkahan dan juga insya Allah sakinah mawaddah insya Allah. Amin. Sebelum saya menutup video ini, saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya bersama Kang Ilan, Teh Feni dan juga Teh Sara dan Kang Alman yang lagi sibuk minum es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.